Dipikir-pikir, aku jadi jomblo kok gitu banget ya? Ih, malu-maluin aja deh. Assalamualaikum, Sarah. Gaget ya? Alila kan juga jomblo ya? Tapi kelihatannya dia bahagia-bahagia aja tuh. Kok bengong sih? Kenapa sih bengong aja? Lil, gimana sih caranya biar jadi jomblo tapi tetap bahagia gitu kayak kamu? Kamu tuh bisa aja deh. Tapi okelah, aku bagi-bagi tipsnya ya supaya kamu gak galau lagi. Jadi yang pertama, nah penasaran apa aja tips jomblo yang Alila kasih buat aku? Jangan lupa. Suka ikut organisasi, jadi supaya waktu aku gak buang buat mikirin yang galau-galau kayak gitu. Kedua, apalagi ya? Oh iya, baca buku. Perlu banget tuh buat kita. Karena sebelum nikah tuh, kita perlu banget memperbanyak ilmu. Yang ketiga, aku suka bantuin Umi gitu. Ya kayak ngurus adek, masak, hitung-hitung buat bekal rumah tangga nanti. Masih banyak ya Lila buat tips-tipsnya. Iya, sama-sama, Sar. Semoga abis ini aku bisa jadi istiqomah ya. Amin. Jadi gak perlu jadi jomblo terapetes lagi deh. Semangat ya, semangat. Oke, aku harus semangat. Jodoh udah ditentuin kok sama Allah. Ngapain sibuk mikirin cowok mulu? Penasaran kan gimana kelanjutan cerita Sarah setelah lihat foto itu? Eits, slow aja mblo. Turn on notification hijab Alila ya. Padahal kan waktu itu gak jadi didaftarin ke KUA. Kenapa aku masih nyimpen ya fotonya? Kira-kira pasti Ron lagi ngapain ya sekarang? Dulu Alila pernah bilang, di balik chat dari mantan terdapat godaan setan, jadi harus kita lawan, dan Allah lah tempat mencari ketenangan. Alhamdulillah, Sarah berhasil melewati ujian menghadapi chat dari mantan. Banyak banget ya godaan setan untuk diri kita. Kira-kira godaan apa lagi ya yang akan dihadapi Sarah?
Ini kan hadiah dari Mas Tiruan ya waktu itu. Kalau bayang-bayang masa lalu sekiranya akan mengusik pikiranmu, lebih baik kita alihkan dengan memberi pada orang yang membutuhkan. Semangat move on ya, Blok!